Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di pinggiran aliran air sungai Cimanuk ya teman-teman. Nah ini air sungai Cimanuk ini sangat deras sekali ya tuh. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ya karena ya sekarang kan pas musim hujan. Dan Kang Hakim akan bersilaturahmi kepada salah satu keluarga yang tinggal persis di samping aliran air sungai Cimanuk ini. Rumahnya itu mencil, menyendiri, jauh dari tetangga ya teman-teman. Dan kita harus melintasi jalanan galangan sawah kayak gini, jalan setapak kayak gini. Tuh, wah aliran airnya tuh teman-teman. Kebayang kalau misalkan terbawa hanyut di sungai Cimanuk ini ya. Batunya tuh pada besar-besar banget. Wah ngeri banget deh. Nah yang penasaran dengan keseharian keluarga tersebut atau ya cerita-cerita sedikit tentang kisah-kisah mistis selama tinggal di sini. Ikutin terus video ini, saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Wow, itu ada banyak pakaian nih. Ya, sampah, sendal juga tuh banyak. Hah? Terus jalannya ini, wah. Aman gak ya? Oke, bismillah deh. Ah. Kenapa saya pengen silaturahmi sama keluarga yang tinggal di aliran air sungai Cimanuk ini? Karena waktu ada bencana alam di Garut tuh, banjir bandang ya, kalau gak salah. Kan banyak mayat yang terbawa hanyut di aliran air sungai Cimanuk ini sampai ke bendungan Jati Gede. Puluhan orang, puluhan jenazah teman-teman. Terus rumahnya juga pokoknya beda dari yang lain deh. Rumahnya itu unik, klasik. Kalian itu pokoknya nyesel kalau misalkan videonya di skip sampai di sini. Dari luarnya itu rumahnya itu kelihatan seperti gubuk ya, namun pas masuk ke dalamnya, wow, bakal tercengang pokoknya deh. Wah, airnya besar banget ini mah. Dan kesini tuh jarang banget orang yang datang ke sini. Hanya keluarga tersebut aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholihin. Ini tuh ada batu besar ya. Batu besar di sini nih. Cuman sudah terhalang sama ilalang kayak gini. Wah, jalan ini harus hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Saya ingatkan juga kepada para penonton terus membaca sholawat ya, supaya kita diselamatkan baik di dunia dan maupun di akhirat. Hajat kita terkabul. Ini ada batu nih. Batunya besar banget ya. Tuh. Nah, itu posisi rumahnya tuh teman-teman tuh. Posisi rumah yang akan kita tuju. Dari sini kan kelihatannya seperti gubuk ya. Namun nanti deh kalau pas melihat ke sana ke depan, udah masuk rumahnya, kalian bakal tercengang. Nah itu rumahnya tuh. Ada jembatan juga nih di sini. Oh, jembatan ya. Luar biasa ya, itu indah sekali teman-teman. Itu rumahnya mencil. Menyendiri, tidak ada tetangga. Ini mah beneran tidak ada tetangga ya teman-teman. Wah, becek. Oke, bismillah. Lewat sini nih, aman. Tuh, rumahnya kalau dari sini mah sekilas seperti gubuk ya. Tapi ketika masuk ke dalam, awas kalian tuh. Pokoknya nyesel kalau nggak lihat video ini sampai habis, sampai selesai.
dan waktu 1 tahun ke belakang ya, atau 2 tahun ke belakang, kalau nggak salah pas bulan suci Ramadan tuh, saya pernah berkunjung ke rumah yang ini, bersilaturahmi ke rumah ini. Rumahnya itu menghabiskan anggaran sekitar 30 juta. Tapi mewah banget, unik pokoknya deh. Terbuat dari bambu hitam ya teman-teman. Dan di sini tinggal sepasang suami istri yang mudah-mudahan aja beliau sedang ada di rumahnya ya teman-teman. Karena rumahnya itu sangat, wah pokoknya luar biasa. Saya juga kepengen memiliki rumah seperti itu. Apalagi ini tuh di hamparan area pesawahan teman-teman, sekelilingnya itu, apalagi kalau misalkan pas sore hari itu, wah indah banget deh pas diguyur hujan. Oke, yuk kita lanjut lagi. Cuman ini di depan becek teman-teman ya. Airnya tuh sumpah luar biasa, indah banget ini mah, rumah idaman setiap orang sepertinya. Abah, alhamdulillah teman-teman, abahnya ada, saya bisa bersilaturahmi lagi sama abah setelah sekian lama, 1 tahun yang lalu mungkin saya terakhir datang ke sini. Oh, ini jalan menuju rumahnya juga kayak gini teman-teman. Oke, yuk kita sana yuk. Nyaman banget. Ini mah rumah idaman setiap orang. Assalamualaikum, Abah. Waduh. Itu enggak apa-apa, Bah. Gak apa-apa, Bah. Anjingnya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Abah ya. Nuju santai ya, Abah. Abdi tiasa silaturahim di kadi, masih emut ke Abdi, Abah? Emut. Abdi kan kapungkur kadinya, 1 tahun kapengker waktu sasi saum kadi teh. Bumi Abah mah idaman setiap orang, Bah. Abah nuju gogoleran tadi garaosenya. Aduh. Capek Bah ya, mapah diri itu kadinya, Bah. Aipun bojo ka mana, Bah, istri? Nuju ke sawah ngarame. Oh, nuju ngarambe. Wihna tabu sabaraha? Sonten. Sonten bada asar panjenengan Bah ya. Abah didi nyalira wae. Nyalira. Henteu ka sawah Abah, tara ka sawah. Bari ka Tarajang itu ku gunung. Ka Tarajang teh kumaha Bah? Iya tuh baru. Oh, jadi abahnya teman-teman lagi sakit. Lagi sakit jadi enggak bisa aktivitas kemana-mana ya, Bah ya. Abah saya teh pengen ini ya, nanti ngobrol sama Abah terus juga pengen keliling-keliling lagi, lihat-lihat rumah Abah. Sekarang mah udah banyak perubahannya, Bah ya. Oh, banyak, udah ditaikin. Oh, udah 2 lantai sekarang mah. Waduh, teman-teman, sekarang mah rumahnya udah 2 lantai. Kalau dulu mah kan masih 1 lantai ya, Bah ya. Ya masih lantai bawah aja, sekarang udah 2 lantai. Boleh saya keliling rumah Abah? Boleh. Sama Abah diantar? Ya, apa anu. Tapi ini aman, kira-kira nantinya enggak bakal ada apa-apa gitu ya, Bah ya. Enggak, takutnya kan Abah takut curiga sama saya nyuri atau gimana. Enggak. Tapi nanti ngobrol lagi ke sini ya, Bah ya. Enggak apa-apa, Bah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah saya diizinin sama Abah untuk melihat kondisi rumah Abah. Yang dulu tuh habis berapa nih, Bah, bikin bangun rumah seperti itu nih, Teh?
Oh, habis seberapa? 30 jutaan kalau nggak salah dulu teh. Ini Terus sampai dua lantai teh berapa batu nambahnya tuh? akan genap. 60 juta. Terus ini teman-teman dibangun sama Abah sendirian ya, Pak ya? Nggak ada bantuan istilahnya orang lain. Nah, ada. Ini lihat tuh. Coba jalanannya aja tuh. Wih, tangganya juga dari bambu, tapi ini kokoh ya, Pak ya? Terus halaman depannya tuh banyak tanaman juga, teman-teman. Tanaman cabe, terus spotnya itu enak banget, langsung ke apa? Ke bendungan. Itu ya, aliran air Sungai Cimanuk ya, Pak ya? Cimanuk. Bah, saya mau keliling dulu. Nanti dilanjut ngobrol sama Abah. Gak apa-apa, Pak ya. Oke, yuk teman-teman, kita masuk ke dalam yuk. Masuk ke dalam, silakan. Tuh, suasana rumahnya teman-teman bikin apa nih? Wah, pokoknya nyaman banget nih. Ini rumahnya full bambu semua tuh, ya. Full bambu. Terus ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Itu ada makanan juga tuh. Ya, makan di sini. Enak tuh spotnya langsung dibuka. Wah, hamparan persawahan. Ini teh kokoh loh. Walaupun dari bambu, tapi ini sangat kokoh teman-teman. Tuh. Ini ada kamar rahasia ya, Boy ya. Ini adalah tempat tidurnya Abah, kamar tidurnya Abah. Dan ke sebelah sini ya teman-teman. Terus ke sebelah sini itu adalah tempat sholat sekaligus kamar tidur. Saya sempat sembahyang juga nih di sini. Sempat melaksanakan sholat juga di sini nih. Wah, nyaman tuh. Dan sekarang mah jadi tempat tidur ya, bisa dijadikan tempat tidur juga khusus tamu. Terus ke sebelah sini, ini adalah dapurnya. Kebayangkan sama teman-teman ini gimana luar biasa bagusnya tuh rumah Abah ini. Ya, tuh ada tungku juga ya, hawu, dapur kotornya tuh. Kitchen setnya aja nih teman-teman, kitchen setnya ya. Ini kitchen set ya. Itu dari bambu, jadi seni Abah itu luar biasa tinggi. Bahkan dapurnya aja tuh dibuat dari bambu kayak gini. Jarang orang yang memiliki kreativitas seperti ini. Ya, Abah ya. Terus ke belakang sini ini nih yang baru ini yang lantai kedua. Nanti deh kita ke lantai kedua ya, teman-teman. Kita review dulu ke sini nih, ke sebelah sini. Ini adalah kamar mandinya, teman-teman, dan kamar mandinya juga tuh luar biasa beda dari yang lain kan? Bisa teman-teman lihat sendiri tuh kamar mandinya seperti ini. Nyaman kan? Nyaman sekali ini tempat cuci. Terus ya di sebelah sini ya kayak gini gitu ya. Wah, ini mah nyaman banget pokoknya nih. Rumah idaman setiap orang. Ini tempat ya itulah. Gak usah diceritain juga ya. Terus kita lanjut ke atas nih sih teman-teman. Ke atas sini nih. Ke sebelah sini. Ini di lantai kedua. Sekarang menjadi tempat tidur. Wow. Wow. Luar biasa. Ini mah rumahnya. Subhanallah. Indah banget. Kalian gimana? Kepengen gak punya rumah seperti ini? Terus ini pintunya juga tuh. Ah, pintunya tuh. Wow. Tuh. Tempat santai. Nih, kita lihat dari sini ya. Ini aman gak ya? Ini? Aman ya. Kalau sore ini enak. Nyantai di sini tuh duduk. Duduk di sini ya sambil nyantai melihat pemandangan yang sangat luar biasa indah sekali tuh teman-teman. Ya, hamparan area pesawahan. Kita ke bawah lagi aja deh. Pokoknya ini mah rumah idaman setiap orang menghabiskan anggaran sampai 60 juta ya kata Abah tuh. Kita turun lagi ke bawah. Tangganya aja wah luar biasa nih. Pengen nih, pengen punya bangunan rumah seperti ini, teman-teman. Thank you.
Dan ini Bah, Abah ingat gak waktu tragedi di bencana alam di Garut tuh banjir bandang? Ingat. Abah udah tinggal di sini berarti? Iya. Kan saya mendapatkan informasi ya Bah ya dari masyarakat yang di sana. Waktu tragedi banjir bandang Garut tuh di aliran air sungai Cimanuk, ini kan Cimanuk ya Bah ya? Iya Cimanuk. Katanya tuh banyak mayat yang mengalir ke sini sampai ke Bendungan Jati Gede, bener itu Bah? Bener, lewat ke sini. Lewat sini. Abah juga lihat nggak? Ya, lihat. Lihat. Banyak Bah mayat yang itu? Banyak. Banyak. Luar biasa ya Bah ya. Serem atuh Bah. Serem. 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 Nah itu Bah, setelah kejadian itu kan banyak mayat di sini. Ada nggak yang nyangkut di ranting pohon Abah atau di depan persis rumah Abah? Ada nggak? Ada. Paling kayak satu, dua. Yang paling di sana. Yang nyangkut? Hmm. Serem. Depan sasak. Oh di pas sasak. Ada yang nyangkut di sana. Katanya kan dagingnya juga sampai udah hancur ya. Belah. Udah tinggal separuh. Nah itu setelah kejadian itu banyak mayat yang bergeletakan istilahnya di aliran sungai Cimanuk ini. Ada nggak kejadian mistis yang mungkin datang ke Abah atau gimana gitu? Ada yang nyusul. Gimana? Yang nyusul ke Garut. Enggak, maksudnya kejadian mistisnya tuh ada hantunya nggak Bah? Nah, gentayangan ada. Yang kayak gitu. Ada gue di sini. Gimana? Dekat batu. Oh, itu yang batu mau ke rumah Abah ini, batu besar itu. Itu ada apa di sana, Bah? Paling di sini mah cukup lama hantu. Hantu. Wah, kereta kunti. Sok ayah kunti dirinya tuh. Pernah datang kuntina kadin tuh? Abah pernah ninggal kuntina? Pernah. Di mana posisi kuntina tuh? Di lebah lebak. Di lebah lebak pas dina aliran sungai Manuk. Tabu sabar hayat lah. Paling jam 7-an sore. Jam 7 sore? Pas badai isa. Abah ninggali kunti. Pernah sabar kali ninggal Abah tuh? Sekali-kalinya. Selain kunti anu penunggu makhluk koib dirinya yang naon di Bah? Orai. Orais Agung kumaha? Bitis. Agung Bitis? Pada konok. Oh, konok. Orai Hideung. Orai Hideung. Siluman gitu. Iperi. Bukan. Dari itu merena gagaduhan jadinya bisa ngalitan, bisa ngagengan gitu. Ngagengan. Mereka merena Agung gitu. Biasanya sosok dikir. Katingalah teh. Oke lah, misalkan kawenehan mah. Agung, agungan. Aduh. Seagung, tadi itu seagung Bitis. Seremnya. Tapi Abah ludungan gini nih dia. Dua anwai sarang pun bojo. Tos bersahabat panggilannya sarang Abah banyak. Tapi saat tosna kejadian Cimanuk mah, ayah mayit nukar itu ngalah langkung kadi kabumi Abah, nuparalit gitu. Da ayah nugen tayangan kita pertas gitu mah. Da ayah. Da ayah. Sur nanti cuna sur tabung gas oge, cunanya nuparalit. Gitu, Marulung mah. Marulung gitu. Di nyatar Gunung Ceba. Ada tahun sabaraha kejadian itu sih ngono. Oh, iya setahun suaranya. Hilap deui. Ayah Abah teh diri teh tos sabar tahun kah? 7. 7 tahun, 7 tahun berarti teh tahun 2016-an ya banyak. 2016 2017. Sekarang kan awal 2024. Tuh gas Abah ngulungan tuh gasna. Oh. Itu. Ganti Abah ngiringan ngulungan gitu. Tapi waktu semayit mah Abah ngabantosan. Ninggal ungkul. Oh ninggal ungkul. Tekaci merenya, tekaci ya. Aku aparatnya, aku kepolisiannya banyak. Terus tapi di dia tetap saya listriknya banyak. Nah, iya listriknya. Nyandak di mana? Jadi itu di jalan, di saung. Di jalan tebih ya terusnya. Ya tebih. Lumayan oke okay, teman-teman. Ambil listriknya itu sangat lumayan jauh ya teman-teman. Terus ke sana itu ya aliran air sungai Cimanuk itu kayak geuman banget tuh Bah. Yang ngeri itu. Ngeri. Jungkrang. Jungkrang. Dan ini sangat nyaman sekali ya teman-teman. Ketika berada di rumah Abah siapa namanya teh kalah hidupnya Abi teh. Abah teh namanya teh. Mas A. Pak Mas A. Mas A. Mas A. Pak A. Pak A. Oh Pak Mas Al. Jadi Pak Al di rumahnya Pak Al ini sangat nyaman sekali. Ketika santai di gubuk, bukan di gubuk ya Pak ya, di bambu ini apa namanya, paratagannya Pak ya. Santai di sini, spotnya itu langsung ke aliran air sungai Cimanuk dan
Pemandangannya sungguh luar biasa indah sekali ya, Pak ya. Ini ada pohon nangka juga. Wah, pokoknya kalau misalkan pengen apa-apa, pengen minum air kelapa haus tinggal naik ya, Pak ya. Pengen makan yang buah-buahan nangka tinggal ngambil ya, Pak ya. Pengen tomat sama, pengen cabai sama juga. Dan ini sawah Abah. Berapa punya berapa bata, Abah? Luas menurut Abah mah tanahnya di dia. 200. Hah? 200 bata. 200 bata mah ageung, Bah, abi mah teu gaduh sabata-bata acan dah sawah. Abah mah alhamdulillah sok ingin sabar karung, Bah, pamitina 200 bata. Ya, aya antek 20, aya 25. Alhamdulillah ya, Bang ya. 25 karung. Kanggo sataun mah cukupnya lebihan eta teh. Ari ditingkatkeuna iraha ta, Bah? Kan basa taun ka pengker mah abi tadi tasan ningkat tasan dua lantai. Nah, sabara sapanen ieu ya, meureun opat sasi. Oh, langsung ditaikeun. Ya, kamar Abah ayeuna mah di luhur teh. Di luhur. Sarang si emak. Teu mama di dieu nya. Anu di handap anu eta anu ditutupan. Jadi tempat ini tuh teman-teman untuk tempat ya mungkin kalau misalkan anak-anak Abah, anak cucu ya, Pak ya. Ada pulang kampung dari kota, tinggalnya di sini ya, Pak ya. Sekarang mah muat atuh udah dua lantai mah ya. Kalau dulu mah kan kata Abah suka yang ada di luar, di gimana. Kalau sekarang udah bisa nampung anak cucu gitu. Oh, ya kayak nge-sese nincak ya. Pot mobil kemarin teh. Gimana, Pak? Pot mobil. Pot mobil, tuh lebat kene bae. Itu lebat. Tahun baru kemarin berarti ya, liburan ya. Kan dia. Tahun baru tuh kador dia. Murang aja gadis sabaraha? Ya dua, murang kali mah. Cuman, waktu sama sama orang gitu, atas injur atas arageng? Itu opat. Nah, itu mah anak kukut gitu. Anak kulung. Anak kulung. Awalnya di kamar di luhur, nah usut pisan bah, kamu ayah gerbang pantun ke tukang teh bah. Ya, jadi, tempat nyantai. Ya dibuka. Dibuka tadi tinggal tinggal tadi tuh ka tukang teh. Sawah aya kursi juga mau kursi mobil tah. Tempat santai Abah di dinya. Tempatnya si Abah udur tah sabaraha lami ya. Itu semurunan di Jumaah, ngawi sana teh. Di Jumaah. Terus esa minggonan. Jadi Abah tetiasa ka mana-mana teh, tetiasa ka sawah. Tetiasa ka sawah. Cuma tunggu sawah wae di dieu. Abah sing sehat namanya. Alhamdulillah. Sing berkah. Sing sehat. Oke teman-teman, mungkin ya cukup sekian aja deh untuk obrolan saya kali ini atau review saya kali ini di rumahnya Abah Aal, Mas Al ya, Bapak Mas Al yang berada di wilayah kecamatan itu ya, Dharma Raja ya Bang ya maksudnya? Ya, mundi dia mah Kawado. Oh itu Dharma Raja pentas itu? Oh iya Wado, itu Dharma Raja anu pentas Malungan di wilayah kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang teman-teman. Ya sebenarnya setahun ke belakang saya pernah silaturahmi juga ke sini, pernah datang juga ke sini ya, ke rumahnya Pak Mas Al waktu bulan suci Ramadan, waktu dulu tuh. Dan rumahnya itu belum dua lantai, sekarang mah udah dua lantai, beda, ada perubahan. Nanti mungkin satu tahun ke depan lagi saya ke sini udah ada perubahan lagi, udah sampai sana nanti mah rumahnya ya Pak ya. Dan seninya Mas Bapak Mas Al ini, Abah ini sungguh luar biasa loh teman-teman. Ini sampai berulang-ulang kali saya katakan di dalam video ini, karena bambu yang menurut orang udah tidak bisa dimanfaatin ya Pak ya, hanya dijadikan kayu bakar sama Bapak Mas Al ini sama Abah ini dimanfaatin, dijadikan rumah seperti ini, bisa menjadi rumah. Kalau misalkan kalian pengen pesan bangunan rumah kayak gini, ini bisa menghabiskan anggaran 60 jutaan ya Pak ya. Cuman berhubung Abah mah dibangun sendiri, yang ngerancang sendiri di itu sendiri, pokoknya jadi agak minim ya Pak ya untuk anggarannya. Karena terus bambunya juga ya, bambu mah gratis ya Pak ya, punya pohon bambu sendiri kan Pak? Apalagi punya sendiri mah tinggal nebang bambunya diaplikasikan ya, minim lah pokoknya, tapi luar biasa pokoknya deh. Ini mah rumahnya itu unik, beda dari yang lain. Ini bakal menjadi rumah yang langka ya Pak ya. Nanti mah ini bakal jadi mahal Pak, kalau misalkan Abah udah tiada-ada mah nih sama anak cucu dijual tuh mahal banget nih Pak. Rumahnya luar biasa pokoknya mah, nyaman sekali nih. Saya juga kepengen memiliki rumah seperti ini, mempunyai rumah seperti yang sangat nyaman. Dari luar kelihatan seperti gubuk ya, gubuk reot ya Pak ya kalau dari luar mah ya. Tapi ketika masuk ke dalam, wah luar biasa indah sekali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekali aja deh untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Abah, terima kasih ya atas waktunya Abah ya. Nanti ada kenang-kenangan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat Abah. Dan Abah, semoga cepat sembuh penyakitnya ya Abah ya. Kakinya cepat sembuh, bisa biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Biar bisa ke sawah lagi ya Abah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.